itu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Besok ya, bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Itu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024, dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini tentunya atas perintah langsung Bapak Kapolda Jabar ya, untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan Pak Palita. Berapa banyak? Pengamanan besok tentunya kami juga sudah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan sidangnya juga bisa berjalan lancar. Waktunya tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan. Kuasa hukumnya banyak, Pak Kabit, ada berapa? Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya, bekerja sama dengan kuasa hukum dari eksternal. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.